Oke, teman-teman, selamat sore. Kali ini kita akan menuju spot Bromelibis. Sekarang baru jam 5 lewat ya. Inilah pikatan kita ya. Pikatan kita, guys. Menjaringnya. Oke, sampai bertemu di spot. Sudah mulai sampai di muara spot kita ya. Inilah dia spotnya. Kondisinya di belakang rumah penduduk setempat ya. Oke, itu dia teman saya ya. Nah, ini dia, dia menunggu di situ. Oke, kita langsung saja. Ini pikatan kita, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, inilah ukuran jaringnya ya. Berapa ukuran jaringnya nih? 3,5 inci senarnya ya. Dan arisnya ini tali seperti biasa. Untuk panjang jaringnya nih berapa? 50. Panjang jaringnya 50, teman-teman. Mudah-mudahan membuahkan hasil malam nanti ya. Teman-teman, sampahnya kita bersihkan dulu agar belibisnya tidak curiga. Nah, itu seperti itu, kita akan perbaiki ya agar tidak kelihatan dia menumpuk. Apa namanya? Ambil 4 ekor batang kayu, guys. Ini untuk apa? Untuk tempat pikatan kita, guys. Oh iya ya, oke. Oke, teman-teman. Kita buat seperti ini ya. Agar burungnya di penampilan nanti dia akan masuk ke dalam sini, guys. Seperti saku ya, seperti kantong. Jika tidak seperti ini, dia akan lepas. Teman-teman, jaring sudah terpasang dengan rapi ya. Kita tinggal menunggu maghrib nanti dan malam nanti. Nah, ini kita akan menunggu di pondok sana, guys. Oke. Kita pasang jaring dulu, guys. Kita pasang jaring, kita pasang pikatannya. Semoga ada rezeki nomplok malam ini, guys. Semoga dia tidak demam lapangan.
tancam teh. Bulu runcing. Parah nih guys. Oke guys, kita ke mana lagi? Kembali ke pondok guys. Tepat di sini kemarin ya. Oke teman-teman, ini ya pondoknya, dan itu jaring kita ya. Hari sudah menunjukkan pukul jam 6 kurang. Dicek dulu guys, dicek dulu, siapa tahu ada predator yang membahayakan. Oke, pondoknya aman. Tidak ada ular ataupun rajengking. Oke teman-teman, sebelum kita masuk jaring ini, untuk lokasi sudah kita survei ya, di mana turunnya burung belibis tersebut. Nah, disitulah kita pasang ya. Jangan sembarangan asal pasang aja, itu tidak dapat ya. Ini dia sudah muncul. Uang tuh. Aduh. Wow, itu. Lewat saja dia. Waduh. Sekali dia lewat. Waduh teman-teman, turun di tempat lain dia. Ikatan kita tidak mau berbunyi teman-teman, mungkin karena terlalu tertutup ya ikatan kita. Kita coba buka semua ya. Oke, teman saya memperbaiki ikatan. Ikatan ini kita harus buka dulu ya, karena dia tidak mau berbunyi. Padahal dekat sekali jaraknya ya. Belibis ini yang baru datang ini tadi. Yang belum ada yang datang teman-teman ya. Kalau yang tadi itu dia turun di situ, salah tempat turun dia. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang baru datang. Inilah kondisi tempat kami ini ya, menunggu belibisnya datang.
Kalau tuku datang dari sana dia dak. Begini tu datang dari dia galo, sobat dari dia go. Kemarin kita ada burung. Teman-teman, tampaknya belum ada juga ya. Orang sudah mulai mengaji, maghrib. Orang sudah jan. Biasanya jam segini sudah banyak dia lewat-lewat. Teman-teman, sudah mulai gelap. Mudah-mudahan ada belibis yang mampir ya, yang lewat di sini. Oke guys, dia ada mau mampir nih guys. Aduh, sayangnya tidak nampak guys. Teman-teman, nah hari sudah hampir jam 7 ya, kita memutuskan untuk pulang dulu. Piketan kita tinggalkan di sini karena tidak jauh juga dari rumah kami ya. Untuk itu kami akan memutuskan pulang. Nah setelah jam 8 jam 9 nanti kita kesini lagi mengecek burungnya ini ya. Oke teman-teman, kami memutuskan untuk pulang ya. Nanti kita kesini lagi. Lah kita balik. Oke guys, kita pulang guys. Pulang dulu teman-teman. Belum ada ya dia numpur. Tadi barusan lewat aja. Tapi lewatnya di sebelah sini dia. Jaringnya di sebelah sini. Mana lama kena. Kita tunggu aja selanjutnya. Kita kembali ke spot yang kita tadi siang kita pasang ya. Mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan. Oke, sampai jumpa di spot. Ya. Yeah. Sebelum sampai ke spot, kita melihat ikan, teman-teman ya. Siapa tahu ada ikan nila yang dapat kita bawa pulang. Wah, ini parah nih, guys. Kena ini, kutung. Mungkin ada yang babonnya, guys. Guys, kita sudah dekat sampai ya. Jaring kita sampai spot jaring kita. Mudah-mudahan. Wih, stop guys. Kelihatan dari jauh. Wih, guys. Mantap. Iya. Tidak sia-sia perjuangan kita malam ini. Eh, mana kena nih? Masuk kena. Mantap guys. Poin guys, poin 2 ekor guys. Wih, satu lagi guys. Ini dia guys. Ini guys. Wih, jangan ngelap dia. Ini pikatan kita tadi ya. Mantap. Kita berhasil menangkap. Ini pikatan kita tadi teman-teman. Ayo kita masukkan. Bisa guys. Wih, payah juga macul ya. Poin sementara guys. Mudah-mudahan masih ada tambahan. Kelihatannya seperti anaknya, anakan lagi dak? Iya, nampaknya anaknya guys. Hampir hampir lepas guys. Badannya hampir jebol. Hampir anu lepas. Iya. Hampir ternyata lulus. Hampir lolos dia. Karena badannya kecil ya.
Oke, mantap. Tok dia. Wah, satu lagi. Iya. Mantap, teman. Daging belibis ini sangat lembut dan empuk ya jika kita masak. Saya aja ketagihan. Ini kalau ketalak lama guys, akan mati deh guys. Jika telat melihatnya, kemungkinan akan mati. Iya guys, soalnya kedekik dia guys. Masuk kan? Benar-benar teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, poin ini sementara namanya Sambu. Dua ekor. Namanya Agus. Mana-mana Sambunya? Ini Sambu guys. Wah ini Sambu ya guys. Oke, kita, Sambu, ya. Kita biarkan dulu teman-teman. Yang ini kita kembali pondok dulu. Nah ini dia katanya. Pup. Sangkut din. Eh sangkut dulu. Til baik din. Sangkut ni. Ada udah. Oke guys, poin sementara. Kita tunggu di pondok aja dulu ya. Mantap. Oke. Kita pulang dulu ya. Teman, tidak ada tambahan poinnya, cuma dua tadi yang dapat karena sudah larut malam hampir mau jam 11 kita memutuskan pulang. Perjalanan dari spot ke rumah itu sekitar berapa kilo? Apa 500 meter ada? 5 kilo. Ya 500 ya 500 meter teman-teman ya. Setengah kilo. Cukuplah untuk lauk berdua. Ah ini parah nih. Tenang. Hampir jatuh teman-teman. Oke, sampai jumpa di rumah. Ayo guys, lihat. Inilah perjalanan pulang ke rumah. Dengan rintangan. Sudah dekat sampai rumah. Oke, teman-teman, sudah sampai rumah. Kami ini tetanggaan, teman-teman ya. Rumah saya bersebelahan. Oke, guys. Sampai jumpa di video kami berikutnya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, guys. Mantap. Oke teman-teman, kita pulang dulu. Rumah saya jaraknya dua buah rumah ya, dari rumah teman yang tadi. Ini kita simpan dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan.